Lubang hitam bukanlah ruang kosong. Sebaliknya, ia adalah sejumlah besar materi yang dikemas dalam area yang sangat kecil. Bayangkan sebuah bintang 10 kali lebih besar dari matahari yang terhimpit dalam sebuah bola. Hasilnya adalah medan gravitasi yang begitu kuat sehingga tidak ada apapun yang dapat lolos, bahkan cahaya sekalipun. Ingin tahu lebih lanjut tentang lubang hitam? Tetap tonton video ini. Lubang hitam adalah suatu wilayah di luar angkasa yang gaya tarik gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya tidak dapat keluar. Gravitasi yang kuat terjadi karena materi ditekan ke dalam ruang yang sangat kecil. Kompresi ini dapat terjadi pada akhir masa hidup sebuah bintang. Beberapa lubang hitam disebabkan oleh kematian bintang. Gagasan tentang suatu objek di ruang angkasa yang begitu masif dan padat sehingga cahaya tidak dapat lepas darinya telah ada selama berabad-abad. Yang paling terkenal adalah lubang hitam diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein yang menunjukkan bahwa ketika sebuah bintang masif mati, ia akan meninggalkan sisa inti yang kecil dan padat. Lubang hitam terbentuk ketika pusat sebuah bintang yang sangat masif runtuh ke dalam dirinya sendiri. Keruntuhan ini juga menyebabkan supernova atau ledakan bintang yang melontarkan sebagian bintangnya keluar angkasa. Lubang hitam bisa memiliki berbagai ukuran, tetapi ada 3 jenis utama lubang hitam. Yang terkecil dikenal sebagai lubang hitam primordial. Para ilmuwan meyakini lubang hitam jenis ini berukuran sekecil atom, tetapi bermassa sebesar gunung besar. Lalu lubang hitam berukuran sedang yang paling umum disebut stellar. Massa lubang hitam jenis ini bisa mencapai 20 kali lebih besar dari massa matahari. Selanjutnya, lubang hitam terbesar disebut supermasif. Lubang hitam ini memiliki massa lebih dari 1 juta massa matahari yang digabungkan. Ilmiah menunjukkan bahwa setiap galaksi besar mempunyai lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti disebut Sagittarius A. Ia memiliki massa sekitar 4 juta matahari dan dapat muat di dalam bola dengan diameter seukuran matahari. Itulah hal menarik tentang lubang hitam. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.